engaged. Suspect vehicle in pursuit confirmed. Pursuit engaged. All units be advised, we have a pursuit in progress. Units on non-essential calls directed to clear and stand by to assist. Roger that. 1071 received. Aerial pursuit unit, you're clear to engage. Control, I need a unit for an officer in need of assistance. I need a medic for a person down. Dispatch firefighters to respond to a 5-alarm fire. Persepsi itu adalah merupakan salah satu keamanan untuk gedung. Jadi setiap gedung itu wajib memiliki satu protap proposal, prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. Prosedur itu akan bersumber lagi kepada pemerintah mengenai keselamatan dalam kondisi darurat. Satu manajemen untuk mengantisipasi keadaan darurat. Dalam arti manajemennya ini sudah terstruktural. Strukturan dari yayasan sampai orang yang ada di lantai-lantai. Ini sudah terorganisasi, sudah mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing. Misalnya Mas, sebagai mahasiswa, sudah pernah ikut training evakuasi? Belum. Nanti ikut. Nanti akan di... Ada sertifikat? Ada. Nanti akan diberi masukan untuk identifikasi sumber bahaya. Apabila Mas tahu kebakaran pertama, apa yang akan dilakukan itu nanti akan dilatih. Termasuk juga,
dilatih cara pemadaman dengan menggunakan sabu tangan, dengan menggunakan apar, dengan menggunakan hidran, dan yang lain sebagainya. Untuk mengantisipasi, pertama adalah fire alarm. Fire alarm itu untuk mengetahui di mana sumber api pertama ada, maka akan termonitor oleh satu ruangan. Ruangan kita adalah ruangan rahasia yang hanya diketahui oleh saya sebagai MA koordinator dan seorang building management. Nah, di situ nanti akan dilengkapi oleh di mana posisi kebakaran dan di situ ada kamera juga. Setelah diterus, setelah beralarm, ada yang namanya sprinkler. Sprinkler itu nanti adanya di dalam kelas dan di koridor. Apabila di situ ada api dengan suhu mencapai lebih dari 50 derajat, itu akan pecah gelasnya dan akan menyemburkan air. Dan di setiap ruang gas seperti hotel manajemen ada yang namanya gas detector. Apabila gasnya bocor maka detektornya akan menyala dan akan menutup valve. Valve itu adalah keran untuk gasnya sehingga gas tidak bisa mengalir ke area yang bocor tadi. Itu terus satunya lagi ada yang namanya pompa fire pump, pompa kebakaran. Itu akan disamai itu terintegrasi pada hidran kita di setiap lantai, di area luar sudah ada hidran. Apabila terjadi kebakaran bisa menggunakan hidran tersebut dalam api berarti kebakarannya sudah sedikit luas. Prosedurnya seperti apa? Prosedur kita pertama adalah kita menyusun struktur organisasinya. Struktur organisasi dalam menangani keadaan darurat atau kondisi darurat. Kondisi darurat itu ada beberapa macam. Satu, kebakaran. Dua, huru-hara. Tiga, bom. Empat, gempa. Namun selama ini yang kita praktekkan adalah yang kebakaran. Begitu. Dan yang depannya ada banjir. Banjir itu belum kita praktekkan selama ini. Tapi kita sudah membantu ke dunia luar. Kalau hidrannya lebih dari 100 hidran ya gitu. Kalau untuk titik sprinklernya ribuan ya gitu. Sprinkler itu yang ada di atas plafon yang apabila ada api pecahan gelasnya. Terus ada yang namanya smoke detector, itu di setiap kelas ada, itu jumlahnya juga ribuan. Terus untuk heat detector apabila terjadi panas suhu tertentu, adanya itu ada di koridor mencapai ratusan. Sebenarnya dari segi keamanan aja, itu bisa ditaruh di bagian atas, bawah, atau kemana. Kalau di bawah nanti dari segi keamanannya akan tersandung. Kalau di segi di atas nanti apabila terjadi kebakaran akan susah kembunya. Namun kalau dari sisi tengah itu orang bisa ngambil, satu itu. Kedua, akan mudah terlihat apabila terjadi kebakaran tidak tengok-tengok lagi. Terus cara penggunaannya di situ juga disegel. Kalau tidak disegel ataupun tidak dikunci ataupun tidak dikasih lock, orang usil bisa saja gitu. Dan penggunaannya juga harus hati-hati, makanya kita segel. Apabila langsung kita tekan, kita gunakan langsung disedotkan langsung di apa di kita tekan itu akan kembali ke muka kita. Makanya kita segel, harus orang-orang yang sudah terlatih yang bisa menggunakan. Tidak sembarangan.